Bao Jun RC5 dan RC5W dirilis. Produsen otomotif asal Cina, Bao Jun, meluncurkan sedan RC5 dan wagon RC5W dengan pilihan mesin 1.5L natural aspirated atau 1.5L turbocharged, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Bao Jun merupakan merek yang tergabung dalam SAIC GM Wuling, aliansi antara brand Cina, SAIC Motor, dengan produsen asal Amerika Serikat, General Motor. Salah satu produk Bao Jun yang dikenal di Indonesia adalah Wuling Almas. Model ini diproduksi dari basis Bao Jun 530 yang lebih dulu dipasarkan di Cina. Model ini memiliki desain grill depan yang futuristik dan garis bodi yang khas. Keduanya menawarkan kesan visual kekinian untuk menarik minat pembeli mobil generasi baru. RC5 dan RC5W mewarisi DNA teknologi cerdas dan terhubung dari Bao Jun. Mereka mengintegrasikan konektivitas seluler dengan fitur dalam kendaraan. Pengguna dapat menikmati kontrol suara yang tepat dan cepat, infotainment yang disesuaikan, dan bahkan konektivitas mobil dengan rumah. RC5 dan RC5W memiliki 17 fungsi sistem bantuan pengemudi canggih, ADAS, untuk meningkatkan keselamatan. Perpaduan kamera resolusi tinggi dan radar gelombang milimeter memberi pengemudi pandangan yang lebih baik dalam kondisi jalan normal dan menantang. Jangkauan deteksi radar adalah 160 meter dan jangkauan deteksi kamera adalah 120 meter. Sistem ini memberi kendaraan jangkauan deteksi yang lebih luas daripada model lain di segmennya. Dalam keterangan resminya, sedan dan wagon Bao Jun terbaru ini disebut dengan fungsi yang biasanya ditemukan pada model premium, seperti pengisian daya ponsel nirkabel, pengaturan kursi secara elektrik dengan fungsi memori, dan sistem pemurnian udara yang cerdas, air purifier. RC5W memiliki ruang kargo lebih dari 470 liter. Model ini juga dilengkapi dengan roof rack untuk mengakomodasi mereka yang gemar jalan-jalan bersama keluarga dan traveling, kursi belakang yang dapat direbahkan untuk menciptakan ruang kargo yang lebih lapang, kursi belakang juga didesain dengan sandaran kepala seperti kursi pesawat untuk menambah kenyamanan.
Bao Jun menawarkan 7 varian RC5 tersedia dengan harga antara Rp59.800 atau setara dengan Rp126,4 juta, dan Rp109.800 setara dengan Rp232,2 juta. 6 varian RC5W tersedia dengan harga antara Rp72.800 setara dengan Rp153,9 juta, dan Rp112.800 setara dengan Rp238,5 juta. Jika kita lihat, memang semua mobil buatan dari China khususnya Wuling dan Baojun harga masih sangat bisa dijangkau di Indonesia, dibanding dengan mobil buatan Jepang dan Eropa. Bagaimana menurut Anda tentang mobil yang satu ini, yaitu Baojun RC5 dan RC5W? Apakah bisa diterima di pasar Indonesia? Silahkan kami tunggu komentar Anda, para pencinta mobil di Indonesia. Salam Car 2 Channel.